iman, gak ada punya orang lain. Maka saya pengen dalam iman supaya cepat tumbuh, supaya cepat besar. Harapan saya kerjasama ini tidak berhenti di sini untuk pengembangan Andaliman, tetapi juga untuk produk rempah lainnya yang sesuai ditanam di Kabupaten Simalungun ini. Sumatera Utara sangat luas dan sangat subur, dan makanya saya juga sangat senang sekali diintar bisa menanam Andaliman, sehingga nanti Andaliman ini menjadi rempah andalan dari Sumatera Utara. Amin, amin, amin. Kita berada di Kecamatan Pareng, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kita barusan selesai tadi menyelesaikan penanaman perdana di Kabupaten Simalungun untuk komunitas Andaliman. Andaliman ini adalah komunitas yang khas Sumatera Utara, terutama di daerah sekitar Danau Toba. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut daripada deklarasi Hari Rempah Nasional tanggal 11 Desember 2021 yang lalu oleh Pak Wakil Presiden di Parapat. Bersama Pak Bupati, Pak Gubernur tentunya, Pak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pak Gubernur Simalungun, dan ada hadir waktu itu Bupati Karo, dan Bupati Simalungun dan Pak Wabu pasti ada di situ. Jadi ini yang mau kita dorong dari rempah, tentunya Ibu Gub sebagai Ketua Dewan Rempah Provinsi Sumatera Utara, kami sangat bangga dengan itu, dengan harapan tentu di bawah kepemimpinan beliau, rempah-rempah yang ada di Sumatera Utara bisa bergerak dengan baik. Khususnya yang Andaliman ini, karena ini kita juga dorong, tentu Bapak Menteri Pertanian kami akan laporkan untuk percepatan pelepasan varietas daripada Andaliman ini.